Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa lagi di channel kami, Rose Channel. Semoga bisa menambah wawasan dan memberi masukan ataupun sharing to sharing untuk saya pribadi dan pemirsa sekalian. Ya, saya di sini mau menjawab pertanyaan pada video yang sebelumnya. Kenapa sih bonsai saya selalu membusuk? Nah, itu perlu kita gali. Kenapa bisa membusuk? Ada masalah apa bonsai kita bisa membusuk? Kalau menurut saya itu ada tiga masalah dan kemungkinan. Yang pertama adalah kita mendapatkan bahan bonsai yang tidak memiliki banyak akar dan serabut. Nah, yang kedua, kita cara menanamnya bisa jadi posisi serabut itu tidak berada di kedalaman. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga itu adalah mungkin dari media tanam itu sendiri yang kandungan airnya itu terlalu banyak. Jadi untuk pengairan itu mengalirnya itu tidak lancar ataupun tersumbat, atau mungkin di tanahnya ataupun mungkin di lubang potnya itu bisa jadi juga. Nah, itu semoga bisa membantu pemikiran Anda, ide-ide Anda dalam menanam bahan-bahan bonsai. Ya, sampai di sini aja dulu. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat untuk kami khususnya dan para pemirsa yang ada di rumah. Oke, sampai jumpa, sampai bertemu lagi di halaman lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.